atlet difabel cabang panahan non-platnas tetap berlatih dengan tekun di lapangan panahan, Jagalan Jebres Solo. Para atlet datang dari berbagai daerah seperti Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Jateng. Meski tidak ada jadwal pertandingan atau kompetisi yang bersifat lokal, nasional, dan internasional, mereka tetap berlatih untuk mengasah insting dan menjaga kebugaran fisik. Mereka memilih Solo sebagai tempat latihan karena biaya hidup yang murah serta adanya komunitas difabel yang telah terbentuk. Sehingga mereka merasa nyaman, selain itu beberapa fasilitas difabel juga dinilai lebih memadai. Namun, kebanyakan para atlet panahan tersebut sudah berusia tua, sehingga perlu dipikirkan adanya regenerasi dan memberikan kesempatan bagi yang lebih muda. Hal tersebut untuk menjaga kelangsungan panahan difabel yang menjadikan kejayaan olahraga Indonesia di mata dunia.